teman-teman kita selama ini juga memang banyaklah komentar-komentar yang kayaknya hanya bisa menjudge yang enggak entah hubungan kita, karena kita beda usia kan cukup jauh ya. Kita beda sekitar 30 tahun ya. Beda 16 tahun. Cuma ya ternyata kita bisa melewatinya dengan cukup baik dan sampai saat ini kita masih sama-sama dan masih happy dan bahagia. Ya pokoknya menurut aku sih campaign Speak for Love ini baik banget buat orang-orang yang mungkin banyak perbedaan. Contohnya ya kita ada perbedaan mungkin kayak kita, beda jarak usianya jauh, beda suku. Jadi emang apa namanya, ini bisa juga untuk merepresentasikan sih bahwa hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu. Asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga apa namanya, kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Setidaknya kita udah bisa bicara gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau gitu. Jadi jangan cuman kita ya udah deh jalanin aja gitu. Jadi daripada nanti tengah-tengahnya hancur, mendingan dari awal udah dibentuk gitu, kita tuh arahnya mau kemana gitu, kita udah tahu apa yang kita mau tuh apa. Ya ke depannya nanti kalaupun emang gak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi, tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain gitu. Mantul, mantul. Pengalaman tekanan dari mana aja sih Mas Desa? Tekanan? Banyak sih ya, hubungan kalian yang beda jauh ini. Awal sih tentunya penolakan banyak juga dari teman-temannya Caca, dari bukan menutup kemungkinan juga teman-teman gue, karena teman-teman gue bilang ngapain sih lo gitu, karena gue tuh kayak main-main gitu. Jadi orang tuanya Caca, orang tua gue sih nggak apa-apa, cuma kalau orang tua Caca mungkin lebih kepada nanti dulu lah ya gitu. Terus ya kayak teman-teman aku juga kayak dulu tuh kayak apa namanya, temen-temen kayak Karatna gitu, dia tuh menelponin Desta kayak lo ngapain sih deketin Caca gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak jangan nangis hati ya, suaranya habis. Jadi kayak banyak orang-orang yang menentang kita bahwa ya takutnya Desta mungkin juga cuma main-main sama aku, akunya juga mungkin cuma kayak cinta sesaat doang, menggebu-gebu kan, apalagi masih muda gitu. Tapi ya udah, balik lagi kita liatin bahwa ya enggak, ini emang udah pilihan kita. Kalau cara meyakinkan keluarga seperti apa sih? Ya balik lagi, kalau aku kan orangnya lumayan bukan keras ya, apa ya, berusaha untuk bisa mewujudkan impian aku itu dengan cara aku sendiri, dengan usaha aku sendiri. Akhirnya aku ngomong detail Desa tuh orangnya gimana, belakangnya seperti apa, dan aku mungkin bilang juga, dan untungnya aku juga bisa buktiin sih bahwa Desa tuh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, bukan cuman cinta ke aku doang gitu, tapi harus menyelimuti semuanya gitu ya kan. Kita nikah bukan cuma nama pasangan doang gitu, nanti juga akan nama, apalagi aku 5 bersaudara lagi, keluarga aku banyak banget. Nah dia harus bisa mengerti itu gitu, jadi akan banyak suara-suara kan dari berbagai keluarga aku gitu. Banyak pun juga banyak kan, jadi aku pun juga gitu ke dia, menerima apa kekurangan-kekurangan dia yang emang ya mungkin orang juga nggak tahu ya, taunya kan ya Desta sama aku kan ya udah gitu. Tapi kita pasti di belakang itu juga ada perjuangannya. Tapi dalam perjalanan pendidikan sendiri setelah kan kan perbedaan usia yang jauh, sosoknya Kak Desta sendiri gimana sih? Ya, sejauhnya ada perubahan kan dari awal pacaran bertemu sampai belum pacaran? Dari awal sosok kakaknya, dari gua ke Caca sih, makin kesini gue makin liat Caca itu makin dewasa ya. Jadi dia memang, gak tau ya, gue dulu dari awal ketemu sama dia pun gue, kenapa gue menentukan bahwa dia akan jadi pasangan hidup gue, karena dia memang orangnya sevisi lah sama gue, dan orangnya juga memang apa ya, mengayomi, melayani, kok polisi gue? Ya pokoknya dia orangnya dewasa lah dan bisa menyayangi gua tuh, gua jadi merasa kayak nyaman banget gitu. Sampai sekarang pun tuh dipertahankan dia. Iya, makasih ya. Sampai sekarang pun dipertahankan itu, jadi ya gua cukup happy lah dengan progres yang sampai sekarang kita jalani. Iya, kalau aku sih ya pastilah, kita kan pasti awal-awal menikah paling aku cuma sebentar kan dekat sama Desta, ya kita pasti ada beradaptasi, apalagi kita beda suku juga, Desta orang Solo, aku orang Sumatera Barat, jadi jomplang banget gitu kan, apalagi perbedaan cara kita logat, kita ngomong, cara kita ngomong pun berbeda, kita ngomong itu juga sempat jadi cekcokan kita juga dulu awal-awal nikah. Cuman itu kan balik lagi ya, kita saling memahami aja, makin kesini apa masalah pribadi ya, lebih dia yang aku lagi yang mutusin. Iya, yang ngomong mau jadi gimana sih? Iya, sorry. Jadi ya mungkin waktu itu bisa emang karena ngerasa kayak udah nyerah, cuman akhirnya bertahan cuma sebentar doang sih. Sehari kemudian kita tuh balik lagi. Iya, kayak itu pertanyaan lagi ya. Oh iya, kan dibalik gue ya. Komunikasi supaya nyampe ke pasangan masing-masing.
Kalau aku sih mending terbuka ya, Bu ya. Terbuka dan apapun diomongin sih, karena kita terbiasa kalau gua enggak suka, gua orangnya kan kayak gitu. Kalau gua enggak suka, gua pasti ngomong. Kalau Caca enggak suka, sebaiknya juga ngomong. Jadi memang kita terbiasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya gua merasa enggak enak, yang hati gua enggak nyaman, gua pasti akan ngomong. Caca pun seperti itu. Iya. Ada curiga, langsung ngomong. Ya pokoknya intinya adalah komunikasi, self-komunikasi. Mulai dulu komunikasi, biasanya dulu siapa? Caca dulu apa Desta dulu? Kayaknya barengan sih, karena walaupun misalnya kayak aku lagi keluar kota nih, atau misalnya Desta juga di kota, ya itu kayak udah kayak natural aja gitu, secara alami. Jadi kita pasti ngechat aja, gak mungkin enggak. Justru kalau kita gak ngomong, malah jadi ntar kan insecure kan, apalagi Desta kan orangnya ya kayak gitu. Apa sih? Bukan. Kayak gitunya gimana, Cek? Gitu. Maksudnya, dia tuh suka insecure-an orangnya. Kayak, kok ngabarin sih? Gini-gini. Panikan kan? Maksudnya kan ada anak-anak juga di rumah kalau aku lagi pergi. Jadi emang...